Assalamualaikum Bunda. Kali ini kita akan berbagi resep tentang membuat puding kekinian ya, puding yang sedang viral. Ini sederhana sekali buatnya ya Bunda ya. Maaf kalau tidak sempurna. Nah, ini pudingnya seperti ini saja. Caranya yuk kita ikuti video saya step by step, jangan skip ya, dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya. Nah, ini dia, mau kita mulai ya. Kita gunakan ini agar swallow ya, agar swallow warna putih. Nah, kita tambahkan gula putihnya 100 gram aja ya, atau 1 on ya. Terserah ya, kalau mau lebih manis boleh ditambah. Nah, ini kita tambah 1 gelas air ya, setara dengan 1/2 liter ya. Kita aduk seperti ini, lalu kita masak ya sampai mendidih. Ini kita masak sampai mendidih, kita aduk-aduk sampai mendidih seperti ini. Kita aduk-aduk ya. Setelah mendidih seperti ini, kita tuangkan apa ini, jus manggahnya ya. Tadi ini lupa, tadi saya tidak apa buat dari depan itu jus manggahnya ya. Ini kita tambahkan jus mangga untuk lebih seger ya, supaya lebih seger rasanya. Nah, ini jus mangga kita aduk. Setelah teraduk campur rata begini, kita angkat ya Bunda ya. Nah, kita tambahkan nutrisari dulu ya, supaya lebih terasa asamnya. Untuk nutrisari opsional saja ya Bunda ya, ini tidak diharuskan ya, yang mau saja, yang lebih suka dengan rasa asam ya. Nah, ini setelah seperti ini kita angkat, kita tiriskan ya, kita taruh di cetakan yang ukurannya lebih kecil ya. Atau kalau memang tidak punya dua cetakan yang berbeda, boleh satu cetakan ini, tapi jangan penuh yang untuk yang dalam ya, untuk yang warna kuning jangan dipenuhin ya. Harus setengahnya, supaya nanti untuk pelapisan warna keduanya yang warna kuning bisa masuk gitu loh. Nah, kalau punya dua cetakan nggak apa-apa, dibuat dua kali, dibuat penuh yang ini yang kecil, cetakan ukuran yang kecilnya ya, yang ukuran di dalam ini yang warna kuningnya. Ini kita isi semua, kita selesaikan warna kuning ini sampai penuh semuanya.